Udah tahu belum? Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah setiap sebelum hari raya Idul Adha. Pada masa lalu, kiswah bukan berwarna hitam, tapi berubah-ubah terus. Nabi Muhammad pernah menutupi Ka'bah dengan kain Yaman bermotif garis putih merah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan pakai kiswah berwarna putih. Dan sekarang pemerintah Kerajaan Arab Saudi kemudian mempertahankan warna hitam karena tahan lama dan tidak mudah kotor jika disentuh oleh jemaah.